terus salah satu tersangka yang terakhir itu kita tangkap berinisial ZB di sekitar komplek terminal Malaya. Jadi kronologis kejadiannya mendasari daripada informasi masyarakat ada peredaran narkoba di sana, ada orang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu, yang kemudian kita tidak lanjuti dengan pendalaman dan berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka, di mana barang itu ada padanya sebanyak 50,23 gram yang rencananya akan diedarkan di Manado maupun di Bitung. Terhadap tersangka telah kita tetapkan menjadi terhadap inisial ZB ini telah ditetapkan menjadi tersangka, dilakukan penyitaan dan selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan. Itu ceritanya. Ya. Untuk besok. Tembak pada dia. Tembak dekat pada dia.